tadi pagi ya agak siang dikit, hasilnya positif. Hasilnya positif dari yang tadi ibu sama anaknya tadi. Anaknya yang temannya orang Jepang tadi umur 31 tahun, ibunya umur 64 tahun. Karena itu begitu kita mendengar positif, tim surveillance tracking bergerak. Dari awal PDP sudah mewaspadai saat PDP, tapi ini langsung menjadi lebih bergairah untuk digerakkan. Ya, dan kemudian saya lapor ke Bapak Presiden supaya di sini Bapak paling serius di dunia yang umumkan Bapak Presiden sendiri, bayangkan. Artinya apa? Pemerintah perhatiannya luar biasa. Dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi negara, coba negara lain ada kasus pertama diumumkan siapa? Tidak pernah diumumkan oleh pimpinan negaranya, kecuali di Indonesia yang begitu dia menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern, sangat care apa yang dilakukan, tahap-tahapannya juga sudah sangat memadai. Dan kita selalu berkoordinasi dengan WHO representatif yang ada di Jakarta, sehingga tidak pernah meleset aturan-aturan, peraturan yang kita buat. Termasuk pernyataan yang sakit hanya yang pakai masker itu hanya yang sakit, itu bukan saya yang ngarang, itu memang aturan yang ada ya. Dan juga untuk memisahkan, oh baru sakit ya, kita jangan deket-deket. Kalau memang baru batuk pilek kan terlihat pakai masker. Nah, kamu sehat pakai, enggak dideketi orang nanti juga risih. Ya, jadi disitulah hal yang harus disadari, cara kita semua dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mau kamu bikin apa? Mau kamu bikin kamu tidak bisa ke pasar? Bisa. Bikin anakmu tidak bisa sekolah karena suruh di rumah? Bisa. Semua tergantung beritanya aja, kemasannya kayak apa. Tapi saya sebagai Menteri Kesehatan ngomong harus rasional. Artinya semua ditangani sesuai prosedur WHO yang ada. Dan kita tidak akan membiarkan orang yang sehat akan kena. Maka kita lakukan proteksi dengan cara memberikan gerakan masyarakat hidup sehat. Harus semuanya menjaga imunitasnya. Yang kita lawan ini virus sekali lagi. Self-limiting disease, sembuh sendiri. Nah, itu yang harus disadari. Bahkan flu yang ada di kita ya, flu kita 1N1 yang sering kita batuk pilek, itu angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan corona ini. Tapi gak tahu saya kenapa corona ini jadi begitu trendy, begitu seksi beritanya ya. Padahal angka kematiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan batuk pilek yang kamu batuk pilek itu.